Roger Garaudy adalah seorang filsuf dari Prancis yang mencoba mendamaikan Marxisme dengan Katolik. Namun, beliau akhirnya meninggalkan doktrin tersebut dan memutuskan menjadi mualaf pada tahun 1982. Beliau merupakan tokoh yang mendukung kemerdekaan Palestina dan menentang segala propaganda serta agenda Zionis. Salah satu buku karya beliau yang berjudul The Founding Mythos of Israel Policy edisi Inggris 1997 mampu membuat berang Zionis. 1998, beliau didakwa bersalah oleh pengadilan Prancis dengan denda sebesar $40.000. Beliau meninggal pada tanggal 13 Juni tahun 2012.